Bolehkah seorang perempuan meminang seorang lelaki dan bagaimanakah prosedurnya kalau boleh? Tidak ada sebarang ketetapan dalam agama, maknanya orang perempuan tak boleh meminang, orang lelaki yang boleh meminang. Cuma dari segi adab sahaja. Yeah? Yang berlaku Rasulullah SAW dipinang sebenarnya hakikatnya oleh keluarga Sayyidina Abu Bakar untuk Aisyah. Begitu juga dengan keluarga apa benda ni, Siti Khadijah, yeah? Ada Ja'far radhiyallahu anhu. Jadi kita, kalau kita nak meminang lelaki, boleh peminangan, maknanya usaha peminangan itu dari pihak perempuan. Kita tengok seorang lelaki-lelaki ni baik beragama, orang semayang, orang pergi belajar agama, walaupun kerja makan gaji di pejabat, tapi dia orang baik, maka dia jodoh yang baik untuk kita. Nah, ha, maka kita boleh pinang. Pinang lagu mana? Menyatakan hasrat. Bila kita menyatakan hasrat, dia suka, maka kita gerakkan supaya pihak keluarga lelaki-lelaki yang memulakan, padahal meminang daripada pihak perempuan. Dan pepatah Melayu kata perigi tak ada jari tiba, itu pepatah, tak ada masalah. Kita boleh rombak, tutup, tutup, tulis balik, perigi tak ada salah mencari timba. Boleh buat, itu hak kita. Nampak? Ha? Sebab bila datang lelaki-lelaki yang beragama, dalil dalam lelaki, dalam hadis kata izan ja'akum man tardawna dinah. Bila datang seorang laki-laki kepada kamu yang kamu hengok bagus agamanya, fazawwiju, maka para wali tolong kahwinkan anak perempuan kamu. Jangan beri terlepas peluang ini kepada laki-laki seperti ini. Nampak? Tengok comel, oh comel budak ni. Aku tengok kuliah-kuliah dia ada semua. Bagi kahwin dengan anak aku lah. Tanya laki-laki, budak, saya tengok awak ni baik, pergi semayang, pergi kuliah, orang awak baik, cakap kau awak baik, saya nak awak jadi suami kepada isteri saya, suka tak tu anak saya, eh? Cara tu begitu mudah. Yang jadi payah sekarang adat ni, itu yang jadi payah. Nampak? Yang payah nak kahwin bini-bini-bini, lagi payah pula masuk dengan mak pula. Nah, mak yang banyak jadi nikah, ayah kenang dah, mak tak bagi. Mak tu bukan wali, tapi jadi terbalik orang Melayu. Mak ni lebih pada bapak wali lah pula. Nah, mak ni penasihatnya bila ada orang nak minang, pergi duduk dapur, buat mie goreng, buat kuih tiaw. Dah, dia naik atas pula. Nah, ayah dia kata, tak apalah, pakcik tak ada kisah, boleh belaka. Abang jangan cakap banyak. Ini masalah yang berlaku. Jadi kita balik kepada Islam, tak ada salah. Bila kita nak kahwin dengan pelanggan laki-laki, kita boleh meminang. Cuma dalam majlis itu, mulakan dengan pihak lelaki. Wallahu a'lam. Soalan terakhir, sah, bolehkah kita mengucapkan